apa yang mesti kita lakukan? Sabab menyutingat kegat menumna semangat yang ana. Mendumna rencana kegat. Tetapi pakan ana jadi. Pertama ubut semangat, yang kedua dijebak oleh syaitan di dalam panjang angan-angan. Taswif. Cara yang paling ampuh menyesatkan manusia sehingga tidak sempat beramal kebaikan dengan taswif. Taswifnya peentri-entri. Nyana jadeh ha, yang pun entri-entrinya nyana jadeh duduk. Ledat yang tak pusingah duduk hana jadeh. Yang daripada Isahara umur huru itu nak rencana agak di roku kajam mengkan rencana agak. Tak rencana nyukar rencana agak. Mampakah hana jadeh? Gak hana jadeh-jadeh. Pusabak hana jadeh. Selalu menunggu waktu yang paling tepat. Menunggu waktu yang paling kosong. Menunggu waktu yang paling pai. Bak pupai-pupai mana ada pai-pai. Ya kan? Sebuah rencana yang diundur satu hari 10 tahun tidak pernah terjadi. Besok satu hari lagi, lainnya yang kedua hari lagi, lainnya yang ketiga hari lagi. Tidak jadi-jadi. Maka hanggubi taswif. Lakukan terus apa yang bisa. Oh hana sempurna. Pubuk bebeze jule. Bepeh watepai. Ya hanjade. Sampai pacar hanjade. Sampai awak ditemui oleh ajal. Tidak pernah jadi itu. Duduk kat sakit. Apa menunggu mau berzikir banyak-banyak saat lidah sudah stroke? Apa menunggu beribadah sebanyak mungkin saat kaki tidak bisa bergerak? Atau baru berencana kebaikan di saat di samping sudah menangis menunggu ajal tiba? Apa itu yang kita tunggu? Maka inilah makna yang diingatkan oleh Rasulullah. Ikhtanim khamsan qabla khamsi. Rebut mudamu sebelum kamu tua, jangan buang-buang. Itu kesempatan. Rebut waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Jangan buang-buang, itu kesempatan. Rebut saat kamu masih kaya, jangan sampai tunggu miskin. Jangan buang-buang momen itu. Momen kadang-kadang sulit untuk berulang. Berulang kembali. Alhamdulillah orang nyonyo. Dan nyonyo menteng jita jajak masjid. Pada satu saat. Kita butuh hidup seperti ini untuk mengisi amal kebaikan. Berjuang menyelesaikan persoalan. Orang yang kawat mati. Lagi farji'na nak mal salihat. Ya. Mati kah mati? Mendumlah kewau dah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Ingin berumah, beramal saleh. Ingin kami bersedekah. Wa aku minas salihin. Saya mau jadi orang saleh. Hai menyukatruk gedih, mendum sadar. Menyukatruk gedih. Inilah dunia cobaan. Ya apa ingat ke enai tim sadar reo. Munyo sadar kali mati, nyam berak tahu sadar. Pulau munyo retar-tar tanyo sang paling mangat sadar gengka. Mudi tim petubi le Allah ke pudik diroro tukang nasihat de ayah tukang nasihat. Yang kakak meninggal petubi tiro kena pudik. Pedu aja tu kursi no.
Oh mawa tanya bonek tanya yang pedu pegali Allah je betul-betul jujur insyaallah sadat. Hai ni hai kah be agelung. Hari mati gila maju wak ni. Kali ku rasa hai lu. Tapi panina ragu. Pu yang pegah li Allah, pegah li Rasulullah. Maka hal yang paling penting manusia cerdas. Bagaimana masa depanmu? Apa masa depanmu? Masa depan saya awalnya adalah kematian. Munyo masa segolong kematian itu masa sekarang. Ada masa depan ya. Kibau ke munyo tu udeu ke age boleh ke aja. Kiban tau roh ke lagi tak kau roh tali ke aja. Mengkiban tu masalah kere ke udeu ke age masalah kau boleh ke aja. Ana beda aja. Mampak ibang anak dan yang uka iji pihak yang dan yang uju nak susah, nak senang, nak mengat yang sakit hawa ke kaya tapi nak gasiin hawa ke senang tapi susah hawa ke tenang tapi tetap udik beban sibuk mandu-mandu mengingat doyang tak pernah dia berubah jadi syurga hana aji dah masa depan, masa depan awal masa depan kematian. Itulah masa depan. Kalau di situ sukses, maka ke depan akan bahagia. Kalau di situ gagal, gagal untuk selama-lamanya. Apalagi su'ul khatimah. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Maka bakti roh siro sahabat yang menempat dengan Aisyah. Gerasakan roh gekeh hati. Pah be'er ibadat. Hawa-hawa. Galak-galak berjumpa ibadat. Tapi be'er keibadat hana tertarik, kedosa hana merasa beban. Kaswatul kulub, keras hati, ini cukup sulit. Ya mengadu Aisyah, Aisyah, lungnya nak lupa kerah hati, keibadat hana galak, kedosa hana yo. Sepele macam, iban caranya kabaya lung. Gimana cara Aisyah lono perlumah hati baik kerah hati berat Aisyah ha. Aksiru zikral mauti banyak-banyak ingat mati sampai sehari ingat mati sampai 20 kali ingat kepada payah dua khusus renung kematian itu lihat orang mati ingat pada diri mati. Yang terjajak baru mati. Yang sebenarnya najis berjaya kepingat. Nyunyan berhanjir kepingat. Atetro baru mati lain kalau bahas. Ya, bahas baru mati pulih. Seperti nak draw anak kubah. Yang dia tanya. Harta dia kena kubah. Ini malaikat yang dia tanya. Mata kita tanya yang dia nak baru mati. Pun aku bawa kerat. Yang dia tanya. Nyokot, aduh tanya punah kubah pada ruana kubah punah harta kenya kubah. Padahal watan zur nafsun makat damat dirat. Yang dia bawa pulang ke sana itu apa? Kalau anaknya bebannya sudah ditanggung bumi, rezekinya sih ditanggung oleh Allah. Gehana ne, bumi dengan tanggung oleh jauh jajak. Tapi yang mati itu apa yang dia bawa pulang? Duda ingat juga orang. Haji ingin kena ke puanya puaji ilum. Kira-kira menyumati mati orangnya. Kiban kondisi. Kasih hak. Ini ingat juga tak orangnya. Ini juga roti ingat. Ini juga untuk uji malamnya aja. Malamnya tadi gedi teruk malik mawan. Gecoknya orang tengah taduk di masjidnya. Adik roh kau yang kasih hak. Tunjuk jaro ke milik Muhammad. Yang kasih hak siap. Wawah kerak malam ni. Cik tunjuk jaro. Nam di roh. Itulah kita. Baru ingat. Itulah saya.
saat kondisi yang lagi nyotru ajal pakibat. Apa ndak punya pernah punya waktu untuk mempersiapkan diri? Banyak waktu yang terbuang. Kum jai ke bahwa dia yang kau likat. Bukan ndak punya waktu. Pun terbuang. Pegah pun yang roh urut, tapi jauh pun yang awat, ada dua berangkat banyak, ada berangkat orang yang roh juga kerot. Tidak pernah tertata dengan baik untuk persiapan itu. Semuanya akibat. Di depan mata selalu mengingatkan kita tentang kehidupan, tetapi sedikit mengingatkan kita pada kematian. Uro-uro nasau peringat keempen, sahabat tehanan pejuh, kadingat dia. Takalan kehidupan hari-hari mata melihat kehidupan, hari-hari telinga mendengar tentang kehidupan, selalu mengingatkan kita tentang kehidupan. Sehingga Pak Menteri tadi bagi dia kopi berbicara kehidupan, berbicara jobnya, job je, masa depannya, masa depan je. Teman-teman juga begitu, lingkungan juga seperti itu. Maka untuk itu harus khusus untuk pribadi diri sendiri, buat waktu renungkan masa depan kematian itu. Aksiru min zikri hazmil lazat. Kalau enggak, bermasalah.